Katabrakna salah seorang polisi sarta prak-prakan ngabaladah warga nungunyangkeun kacuriga petugas mapesan razia protokol kesehatan anu dilakonan di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kabupaten Bandung. Dinamprona, mangpuluh-puluh kendaraan ditibanan sanksi tilang, alatan henteu mawa kalengkepan surat kendaraan, turta henteu make masker. Nyakaos kitu kajadian rumaja duaan anu nabrak saurang polisi lalu lintas anggota Polsek Cimenyan. Etanonoman labuh tina motorna lantaran rewas nalika dirazia ku petugas gabungan di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kabupaten Bandung. Dineta razia anu dikokolakeun di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kabupaten Bandung teh, petugas ge mariksa sakumna warga anu boga karep ngajug-jug kamang pirang kafe anu pernahna di dago atas. Nalika razia dipaju, petugas kepolisian kungsi memeres Riri Cewan di Papadanonoman anu parere omong jeung warga anu ngalalar ka eta jalan. Antukna petugas langsung mariksa sarta ngabaladah sakumna rumaja anu nguniangkeun Riri Cewan di eta lelewek. Samalah dinamprona mangpuluh-puluh kendaraan kajiret dina eta razia PPKM mikro anu disorangku petugas. Kareanana eta warga anu ditibanan sanksi tilang teh, alatan henteu mawa surat kalengkepan kendaraan, sarta henteu make masker nalika kajiret dina eta razia. Perintah dari pimpinan untuk melaksanakan penindakan, khususnya untuk malam ini di wilayah Polsek Cimenyan, menindak beberapa motor yang kedapatan knalpotnya berisik. Dan kita melakukan penilangan kurang lebih hampir 60 surat tilang yang sudah diamankan dan untuk motor yang knalpot maupun kendaraannya tidak dilengkapi surat-surat, kita mengamankan sebanyak 10 unit motor yang mana nanti akan langsung dibawa ke Polsek untuk dilakukan penindakan ataupun membawa surat-suratnya. Dina nasnasna eta razia teh disorang luyu kana areana laporan masyarakat anu ngarasa kaganggu ku kagiatan oknum warga nu ngunyangkeun ririceuan nalika ngalalar ka eta jalan. Guria karena begitu banyak kunjungan dari luar. Ini memang kenal potensi terutama yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua ini sangat luar biasa. Ini kan para pemuda lah terutama, sehingga memang mengganggu juga warga masyarakat sekitar. Jadi kami juga bukan berarti apa ya, menghalangi lah. Silahkan untuk berkunjung ke Ciburial, tetapi tolong juga tertib di sisi kenyamanan juga untuk warga masyarakat sekitar. Rarancangna eta razia pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro teh bakal dikokolakeun kalawan mayeng, pikeun nyinglar tingrariungna masa di eta lelewek. Rezitia Prasaja, Bandung TV.